Hari ini, kita akan ikuti temubual 3 remaja yang menjana pendapatan sendiri. Episod ini bertujuan menginspirasi dan memberi panduan kepada kawan-kawan yang ingin berniaga pada usianya awal. Ada juga yang berpengalaman bekerja sambilan untuk menjana pendapatan. Jika cikgu-cikgu nak sesuaikan dengan pengajaran, boleh gunakan episod ini untuk topik-topik berikut. Jom, temu buat kawan-kawan kita sekarang. Pernah. Cuba fikir balik. Pernah ke tak? Pernah buat apa yang kita cakap tu? Kongsi cerita je balik. Sama ada macam pernah ke, tak pernah ke. Okay? Boleh? Boleh? Yes. Ready? Yes. Saya berniaga krim pisang, lasagna dengan aiskrim. Saya berniaga online seperti jual cincin, jual produk nasi lemak, cookies, kek macam mana lah. Sekarang saya bekerja apa sambilan tolong mak saya berniaga di kantin sekolah agama dan juga menjadi pembantu jurulatih untuk sukan taekwondo. Kalau dulu ayah saya, kalau sekarang ni adalah kawan-kawan saya dan leader saya yang tolong saya seperti memberi writing yang betul, caption yang betul untuk post ke WhatsApp ataupun ke media sosial yang lain. So sehari saya bawa dalam mula bawa 50 batang ke. So besok kemudian macam ramai sambutan. So saya bawa dalam 250 batang sehari. So balik sekolah tu macam happy lah, dapat kira duit. So bila macam dalam tong aiskrim tu kan penuh kan. So bila dah balik sekolah, duit macam wah, ada duit. So bila dari situ macam pengalaman lah, paling best. Pengalaman macam bila orang tahu kita punya produk dan orang tahu kita punya apa yang kita jual. Untuk awal-awal tu apa rasa lagi bagus sebab saya baru sedar dan belajar apa erti kesusahan, penat lelah untuk apa bekerja, cari duit apa semua tu. Saya ni lebih kepada orang yang suka bila dah, orang dah bagi duit kat saya, saya simpan. Saya masih simpan ketat lah sebab bila saya guna duit tu, dalam masa sama saya tak dapat nak kira berapa balik, berapa yang saya gunakan semula. Jadi saya, skill saya lah sekarang, setiap receipt yang dapat contoh daripada customer apa, saya akan simpan, saya dah asingkan. Contohnya sekarang saya dah buat satu buku, saya lupa dah buat buku tu. Buku tu adalah 3 buku. Buku pertama ialah tentang bisnes, keluar masuk, masuk. And buku yang kedua ialah duit keluar, yang ketiga ialah duit personal saya. Supaya penggunaan pembulanan saya tu adalah dia punya target dan tidak menggunakan duit-duit mesin saya. Pernah, lepas tu kan rasa macam dia macam dah ada benda tu tapi dia macam nak beli lagi. Sebenarnya tak perlu pun tapi macam nak, orang kata nak restock benda tu tapi macam tak boleh tengok benda tu sikit. Rasa menyesal. Pernah agak, macam tu lah. Pernah lebih daripada belanja tu. Kerana sama-sama macam Zulaika kata, memang tak pernah nampak sikit, nak nampak banyak kan. Nak nampak banyak lepas jual tak boleh. Nak jual pun tak boleh. Jadi mungkin dari situ mungkin ada drop semua, tetapi kena belajar lah. Kena belajar nak manage time and macam mana nak kita nak promote benda tu supaya barang-barang tu habis sebelum expire sebenarnya. Dah boleh soalan dari sini. Saya tak pernah fikir benda tu mudah kerana saya teringat kata-kata ayah saya bahawa perniagaan ni adalah satu jalan yang sebenarnya payah. Saya tak pernah fikirlah mudah, tapi saya pernah macam mengambil mudah tentang benda tu. Tapi kenalah sentiasa bersabar and sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan tu. Jika penat, rehat. Tapi jangan rehat lama, teruskan. Hampir setiap hari lah. Masa saya umur 8 tahun ke 12 tahun, pagi saya sekolah, petang saya kerja sampai malam menjaga buah. Perasaan saya masa tu dia penat lah, dia penat tapi best. Kalau jadual padat apa semua,
sekolah, bekerja, berniaga, apa semua, mesti kita punya macam me time kan, waktu kita untuk berehat tu dia jadi terhad. So kita sendiri lah kena bijak, pandai-pandai lah kena uruskan masa. Sebelum startnya berniaga, masa dengan kawan, masa dengan family tu banyak. Tapi bila dah start berniaga, dah buat itu ini, masa dengan kawan tu sangat limit. Sekarang taklah rapat dulu, tapi saya cuba untuk macam untuk susun masa saya. Seperti contohnya, okay, Isnin ke Jumaat, okay, buat kerja semua. Sabtu Ahad, take time untuk borak dengan family, duduk dengan family, apa masalah. Dari situ, mungkin kita dapat lagi mengeratkan di antara keluarga, sehingga keluarga. And lagi satu, dapat, dari situ mungkin family boleh bagi idea. Saya sebelum berniaga, ni saya cakap sebelum berniaga, saya pernah lah. Sebab saya selalu boros beli apa yang saya nak sesuka hati, dan saya suka ikut-ikut orang lain juga. Apa yang orang ada, saya nak ada juga. Tapi bila lepas dah ada pekerjaan sendiri dengan berniaga ni, saya dah belajar cara pengurusan wang dengan yang lebih baik. Sebab saya dah rasa sendiri yang cari duit ni payah. Zakat tak payah lagi lah guna duit sendiri, duit bisnes. Zakat tak payah mesti. Sebab bisnes is bisnes, privacy is privacy. Saya selalu macam minta nasihat juga kepada cikgu-cikgu, kepada rakan-rakan, sentiasa yakin diri. Yang kedua ialah cari sesuatu yang benda yang baru, contoh idea yang baru. Contohnya, okay, dalam satu bekas ni ada set makanan ke, set makanan yang premium yang orang lain tak dapat buat, orang lain tak pernah buat lagi. Dari situ kita mungkin berdapat satu idea atau satu income yang baru, supaya kita dapat lagi, kita manage kita punya business, dan kita dapat lagi lebih income gitu. Betul. Banyak pengalaman dan nasihat berguna yang rakan-rakan kita kongsikan tadi. Ingat, menjana wang bukan senang. Mesti berdisiplin, rajin, dan bila ada duit dalam tangan tu, janganlah asyik nak guna dan tak sabar nak habiskan. Sama-samalah kita belajar menjana dan menguruskan wang dengan bijak.